顔にの定めにさえ反旗を翻す Against the Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero. Dan kali ini kita akan bermain lagi Kapten Tsubasa Dream Team ini ya. Waduh, setelah hampir satu minggu saya nggak main CTDT ya, nggak ngerekam sih, maksudnya kalau main ya masih main aja. Oke, dan di sini sudah ada Dream Festival seperti yang sudah kita lihat kemarin di ini ya, di trailernya itu ada Genzo Wakabayashi V2, ini dia tipenya Agility nih. Kemarin padahal banyak yang ngira bakal merah ya, karena Agility Genzo ini kan udah banyak ya. Ya udahlah, kita akan lihat di sini. Ini Hamburg ya jadi dia ya. Di sini ZSGGK Genzo Wakabayashi. Ini kalian bisa lihat sendiri dari Hamburg, Jepang untuk nationality-nya. Ini dari tim skillnya Extreme Awakening of Japanese Player, itu all stat-nya nambah 15%, ada safety zone juga 25%. Dan ini main special skillnya ada ZSGGK Catch di mat. Gila. Wih, gila. Momentumnya 520 dong. Wah, gila, ini pasti dapat sih ya. Cuma ya stamina costnya yang agak lumayan mahal ya, 420. Tapi ya sepadan lah kalau misalkan 520 gini ya. Dan ini super special skillnya ada SGGK Catch dan SGGK Punch. Savingnya 15.800 dengan fisikalnya 23.600. Oke. Nah, ini bonnya. Ini saya butuh banget di tim utama saya ya. Ini yang tim utama yang sudah tidak pernah saya mainkan lagi nih. Waduh, ini karena juga di CTDT ini kan susah banget sekarang untuk dapetin Dream Ball ya. Aduh, aneh-aneh aja nih klub nih ya. Ada saingan game Tsubasa malah dibuat susah ini. Oke, bonnya 3 itu nanti dapat 2,5%, sedangkan di sini ada full body stand juga jadi 20% ketika staminanya tuh masih utuh gitu ya, maksimal ya. Dan di sini ada master catcher, jadi nggak akan fumble bolanya ya, nggak akan ini, nggak akan loose ball. Oke, dan di sini ada soda juga, lalu ada Radunga sama ada Margus. Sudah pasti di sini saya sangat mengincar si Genzo Wakabayashi-nya ya. Ini sayang banget ini nggak ada ini ya, nggak ada, bukan kayak Super Dream Fest ya yang 3 plus 1 ya. Jadi di sini kita akan kita akan gacha saja. Dan jangan lupa ini nanti kalian bakal bisa dapetin Dream Ball ya. Jadi ini kalau misalkan kalian lihat di sini di Discord-nya itu kan karena sudah nyampe 10.000 ya, 10.000 ini, 10.000 member. Ini kalian bakal dapetin 50 Dream Ball nih. Nanti ini didapetinnya waktu hari Jumat. Nah, hari Jumat tanggal 4 September ya. Oke, ini kita balik dulu. Dan di sini juga ada ini ya, beberapa skill-skill baru di shop. Dan ini kalian bisa nukarin juga untuk yang ini ya, Japan National Team 2020 Away Kit-nya. Nah, ini kalian bisa dapetin di ini ya, di exchange shop ya. Dan di sini langsung aja kita akan buka. Waduh, ini belum reset ya online mode-nya. Oh, lagi calculating nih. Ya udah, ini kita tunggu aja ini berapa ini ya, berapa jam lagi nih kira-kira nih. Waduh, penuh bentar. Oke, karena di sini masih calculating, jadi kita nggak bisa buka 3 kali nih ya, cuma bisa buka 2 kali sementara. Mungkin kalau misalkan saya belum dapat di 100 Dream Ball ini, nanti di hari Jumat kan ini bakal dapat 50 Dream Ball lagi ya, jadi mungkin bisa buka 100 Dream Ball lagi. Oke, ini belum saya buka juga dari Dream Pot-nya sampai sekarang ya. Ini semakin susah saja didapetin reward edge-nya. Langsung aja lah kita akan buka ya di sini ya untuk si Iko. Dikit banget sih bannernya, cuma satu ini aja. Kita akan buka ini si Genzo Wakabayashi, semoga bisa dapat ya. Kalau misalkan dapat nih, wah gila banget ini, bisa nambah lagi ya bonnya di akun utama ya. Yo, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita akan buka. Ini ngomong-ngomong kok nggak ada proses Dream Ball yang ini ya? Oh, ada. Oke, ada ya. Oke, bisa nih. Bisa nanti kita yang 3000-an ya. Oke, langsung aja kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa dapat Genzo Wakabayashi. Yo, langsung aja kita akan buka di sini pertama. Mungkin juga ini saya mau buka di akun kedua ya, yang merupakan akun yang paling sering saya mainkan sekarang. Karena di sini, oke, sip, ini dia yang saya suka ya. Ada konfeti. Kita lihat aja nih, bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa dapat Genzo Wakabayashi. Yuk. Oke.
Oke, ini dia yang saya suka ya. Oke, ada flashback juga. Kita lihat apakah bisa dapat lebih dari... Oke, bisa dapat 2 ini ya. Oke, kita lihat semoga bisa dapat Genzo Akabayashi. Kalau misalkan dapat, saya berhenti. Yo, Genzo, Genzo. Genzo! Waduh, Lee Yong-un. Genzo Akabayashi. Aduh. Wah, 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 wah. Sangat-sangat menyebalkan sekali ya. Malah bukan pemain face-nya ini ya yang didapetin ya. Heran saya. Oke. Kalau gitu mungkin ini kita akan coba sekali lagi. Kalau misalkan masih belum dapat, kita akan lanjut ke akun kedua ya. Ini masih full lagi nih ya. Ini kita akan coba jualin dulu sebentar. Oke, ini kita akan buka lagi di sini di pool kedua kali ini ya. Mohon maaf banget ini saya harus jual-jualin terus karena ini sekarang nyari Dream Ball perharinya ini susah banget ya, karena ya yang biasanya dapat 3 atau 4 sekarang saya paling cuma dapat 1 atau 2 aja nih ya. Oke, langsung aja kita akan buka di sini, semoga bisa dapat lebih dari 1 SSR lagi ya. Kalau bisa ya nggak apa-apa lah kalau 1 aja, yang penting Genzo Akabayashi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung aja kita akan buka. Nanti kalau misalkan masih belum dapat, kita akan coba buka di akun kedua. Dan kalau misalkan masih belum dapat lagi, kita akan coba nanti hari Jumat lagi ya di akun ini yang pastinya ya, di akun utama ini. Oke, 1, 2, sepertinya tidak dapat nih ya. Ya udahlah ini, ya tadi udah dikasih 2, nggak ada Dream Fest-nya, aneh-aneh juga nih klubnya ya. Oke, kita lihat di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita akan buka. Ada. Oke, kita lihat nih, bisa dapat SSR nih. Oke, ternyata bisa dapat SSR-nya. Semoga bisa dapat Wakabayashi. Yuk. ZSGGK. Langsung aja kita lihat. Wakabayashi, aduh di akhir lagi. Ayo, yang penting Wakabayashi lah, enggak apa-apa lah. Di akhir lah. Yo. Wakabayashi. Waduh Levi, aduh. Kan sudah punya. Aduh, Levin-nya udah punya lagi. Aduh, masih belum dapat ternyata ya. Heran saya, agak susah ya memang ya. Ini berapa sih rate-nya? Rasanya 5% kan ya? 5% terus rasanya lebih tinggi kok ya. Iya nih, ya udahlah ini kita akan langsung ke akun kedua saya saja ya. Oke, ini ya kita udah masuk di akun kedua saya sekarang. Kalian bisa lihat loh, ini padahal 0,42 ya. Sedangkan si ini tadi, si Stephen Levin yang ini 0,018 masih didapetin yang ini ya, sama tadi itu dua pemain debut ya. Allah, gila. Oke, coba kah dapatnya Michael atau Rafael ya tadi di akun utama, atau si ini Misaki juga ya. Aduh. Yaudah ini kita akan coba buka di akun kedua saya. Sebenarnya ini saya nggak terlalu perlu Genzo-nya sih, cuma kalau misalkan dapat ya alhamdulillah sekali ini, karena kan ini udah Genzo-nya di klub ya. Jadi otomatis kalau misalkan saya bisa masukin di tim saya bisa pakai Chester tuh, lumayan tuh ya. Oke, langsung aja kita akan coba buka di sini. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa dapat SSR kali ini ya. Dan SSR-nya semoga bisa Genzo Akabayashi Z SGGK. Langsung aja kita akan buka di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini kalau misalkan saya nggak dapat ya udahlah, ini nggak usah dibuka lagi di akun kedua. Tapi ya kalau di akun pertama kayaknya masih sangat butuh si SGGK Genzo. Oke, di sini ada chance-nya, ada 2 burungnya, tapi kita tidak tahu apakah bisa dapat SSR. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim, yuk. Oke, sepertinya bisa dapat nih. Oke, dari 3 pool ternyata kita bisa mendapatkan SSR di masing-masing poolnya. Tapi nggak tahu ini masih dapat apa ya, semoga bisa dapat si Genzo nih. Mantap banget nih kalau dapat Genzo nih. Genzo, apa? Apaan dah? Ini 0,018 loh. Waduh, gila sih klub ya. Oke. 3 pool, 4 SSR, dup semua, gila. ナトレーザー。頑張って。頑張って。
なシュートも全て俺が止めてやる。Oke, okay, waduh. Wah, itu tadi padahal saya iseng-iseng aja ya, ini di akun kedua ya. Tadi tuh sudah mau saya render untuk videonya, sudah jalan. Pas saya gacha, wah. Hoki banget sumpah, astagfirullah. Alhamdulillah ya. Gila. Wih, gila sih. Genzo ya dapat 2 dong ini. Waduh, ini lumayan sih untuk pas ini ya, pas nanti ya boundary break ya. Astagfirullah, mantep banget dah. Wih, senang banget saya dapat 2 dong, gila dah. Mantep sih dapat 2 ya. Ini ada SGG Catch sama SGG Punch ya. Dan di sini tadi dapat 3 ya, 3 untuk ininya dari pemain Dreamfest-nya. Ada si Genzo lagi nih 1 sama si Hyuga nih. Jadi di sini kita akan coba lihat ke tim saya dulu sebentar. Nah, ini timnya. Kita akan menuju tim sini. Kita mau lihat nih gimana sih nanti komposisi tim saya kalau misalkan sudah kedatangan si Genzo ini ya. Waduh, otomatis nih si Genzo Mizo nggak saya pakai lagi nih bisa-bisa ini ya. Oke, kita akan lihat dulu di sini goalkeeper Jepang. Nah, ini dia. Gila, dapat 2 dong. Wah, parah sih ini. Mantep banget ya. Jadi ini kita akan tukar di sini si Genzo-nya. Sebenarnya bisa sih kayak gini ya, cuma bone-nya jalan nggak ya jadinya. Oh, tetap jalan. Waduh, mantap sih ini. Wah, meskipun nanti di ininya, di bone-nya ini, di bone-nya Genzo ini dia nggak jalan nih, karena dia kan butuhnya untuk pemain-pemain Jepang ya. Nanti baru nambah 2,5 nih. Kita lihat dulu, ini harus 5 ya, kok nggak? Oh, 3. 3 agility type Japanese player, nanti OSAT-nya nambah 2,5. Nggak apa-apa sih, saya nggak punya pemain Jepang di sini. Yang penting ini bone-nya udah lumayan banyak dan wah, ini parah sih ini ya, mantep banget sih ini. Dan ini kalau misalkan kayak gini kan, saya bisa masukin si ini juga, Chester. Sebentar saya lihat dulu Chester-nya, non-Jepang, AMDM. Nah, ini dia Chester-nya. Ini kita ganti dulu sini. Terus ini bisa kita masukin di sini, Naturezza diganti. Terus ini kan otomatis bone-nya sudah 14 ya. Gimana ya caranya ya? Biar satu lagi jalan nih. Nah, oh ya, Kalsia berarti ini biru ya. Kalau biru nggak bisa ya jadinya ya. Ya begini sih biasanya ya. Berarti bisa ditukar-tukar aja nih, tinggal Naturezza atau si ini, si Chester ya. Oke deh, berarti ini kita nggak bisa masukin ini dong. Si siapa namanya, Torem ya. Mungkin dia jadi cadangan bisa juga sih. Toremnya mantep sih ini padahal. Ya. Kita ganti dulu mungkin Zin. Ya, ini dulu deh, Alberto dulu ya. Iya, ini kan butuh 5 juga. Ini si Rival butuh 5 nih. Oke deh, mungkin segitu aja dulu. Jadi untuk gacha Dream Festival kali ini, alhamdulillah sekali saya bisa mendapatkan 2 si Genzo ini ya, Genzo Fest V2 di sini. Dan saya tadi juga mendapatkan ini, mendapatkan Hyuga ya. Jadi dari 4 kali pull saya dapat berapa tadi? 3, 2, 1, dapat 7 ya, dapat 7 SSR ya. Waduh, gila ini. Alhamdulillah sekali nih ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.